bersama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra binti Muhammad Zahid, merupakan Nuraisa Business Associate daripada Terengganu. Saya pada bulan Februari, iaitu pada bulan sebelum berlakunya krisis COVID, adalah sebanyak RM 150,000. Dan alhamdulillah sales saya meningkat pada bulan Mac, iaitu pada bulan yang kita terpaksa duduk di rumah yang berlakunya PKP dan berlakunya krisis COVID. Alhamdulillah sales saya meningkat sehingga 249,000. Saya rasa sangat bersyukur kerana masih ada peluang untuk jana income, untuk cari pendapatan walaupun terpaksa duduk di rumah, walaupun daripada rumah saja. Sebab dengan Nuraisa kami dibantu dan dibimbing macam mana nak bisnes secara online, macam mana nak bisnes secara online walaupun duduk di rumah tapi boleh buat duit. So saya rasa sangat bersyukur dengan bisnes Nuraisa ni boleh membantu saya. Saya rasa kewangan saya masih sangat membantu, dan saya boleh membantu orang lain juga dengan daripada pendapatan Nuraisa ni. Saya boleh membantu suami saya, saya boleh membantu family saya, dan saya boleh membantu orang yang orang lain yang memerlukan di saat macam sekarang ni. Pesanan saya lah kepada anda di luar sana yang masih lagi mencari sesuatu peluang untuk dibuat ketika kita terpaksa duduk di rumah ni. So nak mencari peluang untuk jana income, untuk kita keluar daripada masalah kewangan, joinlah bisnes. Dan saya cadangkan joinlah bisnes Nuraisa, sebab Nuraisa sangat membantu dari segi dia bimbing kita, dia ajar kita macam mana nak bisnes daripada rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwani binti Abdul Hamid. Saya merupakan Nuraisa Business Associate Pulau Pinang. Tu sale pada bulan Februari, sale saya sebanyak RM93,732, dan alhamdulillah untuk Mac meningkat sebanyak RM147,868. Alhamdulillah dalam keadaan suasana sekarang ni, tak boleh keluar rumah, kena jaga social distancing, tapi business Nuraisa tetap diteruskan sebab kita menggunakan platform online sebagaimana sebagaimana menyahut seruan kerajaan, iaitu membuat belian atas talian. Pesanan saya untuk di luar sana, keadaan ataupun peristiwa yang kita dapat ni kita tak dapat ubah. Contoh peristiwa COVID-19 ataupun virus corona ni kita tak dapat ubah. Tapi apa yang boleh kita ubah adalah tindakan kita, sudut pandang kita. Walaupun PKP, walaupun virus corona, kehidupan mesti diteruskan. Kita perlukan kewangan, anak-anak perlukan makanan. Jadi kita mesti cari peluang untuk teruskan kehidupan, untuk jana income. So jadi nasihat saya, Nuraisa adalah salah satu platform bisnes yang terbaik untuk bimbing kita daripada rumah. Tak perlu keluar rumah, insyaAllah boleh jana income. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah binti Hamid, merupakan Nuraisa Business Associate Singapore. Sales sebelum PKP Februari 2020, sales saya RM16,670. Dan semasa PKP Mac 2020 adalah $26,860. Alhamdulillah untuk masa sekarang, alhamdulillah saya dengan Nuraisa memang dapat banyak sangat membantu dalam PKP ni. Okay, rasa beruntung sangat sebab satunya produk mudah dijual, jadi dan mudah dijual dan orang memerlukan sekarang kan dengan online kan. Jadi memang dari segi pendapatan tu alhamdulillah sangat-sangat membantu. Pesanan saya kepada di luar sana, peluang hanya datang sekali. Okay, jadi grab peluang untuk menyertai bersama Nuraisa. Sebab kenapa? Satunya, produk sedang dijual. Untuk you all nak dapat cash sekarang memang sangat-sangat mudah, insyaAllah. Gunakan peluang yang ada ni untuk menjana income, untuk try bisnes online. Moga-moga dia dapat membantu you all dalam meneruskan you all punya kehidupan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza binti Abdul Aziz, merupakan Nuraisa Business Associates Negeri Johor. Alhamdulillah, pada bulan Februari, sales tim kami, iaitu tim Al-Jarish Team, hanya RM36,696 saja. Dan alhamdulillah, walaupun ada krisis COVID tu, pada bulan Mac 2020, sales kami telah meningkat kepada RM105,183. Jadi nak katakan tu, walaupun ada krisis COVID yang melanda negara kita, dia sebenarnya dah menjejaskan sangat dengan bisnes kita. Nuraisa telah praktiskan bisnes online, iaitu bisnes daripada rumah, since kami mula join Nuraisa lagi, okay? Jadi walaupun dalam keadaan COVID ni, alhamdulillah sales kami masih konsisten. Kami masih boleh terus berniaga seperti biasa, okay? Jadi kepada mereka yang sedang mengalami ujian, mungkin dibuang kerja ataupun tak ada pekerjaan, ekonomi yang mungkin meruncing dalam keadaan COVID sekarang ni, saya sangat menasihatkan, mengalukan untuk dapat sama-sama kita berbisnes daripada rumah saja, iaitu dengan berniaga produk Nuraisa. Sangat-sangat membantu. Dalam tim kami pun, jemaah yang lain pun masih dapat teruskan bisnes walaupun dalam keadaan yang sekarang ni terbatas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurzihan Muhammad Noor, Nuraisa Business Associate Semenyih, Negeri Selangor. Okey, alhamdulillah, hanya berada di rumahnya kita still dapat income. Dan alhamdulillah, pencapaian saya pada bulan Februari ialah sebanyak RM35,113. Dan pada bulan Mac, semasa tempoh PKP, alhamdulillah pencapaian saya sale sebanyak RM100,014. Pesanan saya kepada orang yang di luar sana, okay, don't look at problems but find solution. Okay, perintah kawalan pergerakan bukanlah lesen untuk kita terus bermain biola lama-lama dan bersedih dengan kemerosotan ekonomi. Tapi kita ambil peluang untuk joinlah bisnes bermula hanya di rumah dan boleh menjana income secara betul, income geli-geli dengan Nuraisa Beauty. InsyaAllah kami akan bantu anda semua dari zero ke hero, daripada tak tahu berbisnes sampai boleh berjaya buat sale 5 ke 6 angka sebulan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noraini binti Lomba, merupakan Nuraisa Business Associate di Negeri Selangor. Hasil saya pada bulan Februari, iaitu sebelum PKP, sebanyak RM80,000 sebulan. Berlaku peningkatan pada bulan Mac RM101,000, di mana ketika PKP, ketika kita punya cakap negara kita mengalami masalah krisis kewangan, alhamdulillah Nuraisa sangat membantu. Okey, dalam perniagaan ini kita diberi bimbingan secara percuma, kita diberi training. You di luar sana yang belum start buat Nuraisa, yang belum join serta ini Nuraisa, wajib join sekarang sebab kita ada offer percuma sahaja secara online hanya buat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Mahmat, merupakan Master Stockist ataupun Nuraisa Business Associate di Kuala Terengganu. Sales saya sebelum PKP, iaitu pada Februari 2020, sales saya hanyalah RM20,000 sahaja. Tetapi semasa tempoh PKP pada bulan Mac 2020, alhamdulillah sales saya meningkat sehingga RM43,400. Dengan keadaan yang berlaku kepada negara sekarang, iaitu PKP, alhamdulillah lah, walaupun PKP tapi sales tetap ada dan semakin meningkat berbanding sebelum PKP. Walaupun keadaan sekarang, tapi kami tetap boleh buat bisnes macam biasa. Mungkin sebab kami dah lama diajar untuk buat bisnes online. Pesanan saya kepada orang di luar sana yang masih belum serta Nuraisa ni,
pesanan saya, janganlah rasa berputus asa, rasa down dengan keadaan sekarang. Sebab Allah uji kita, Allah sayang kita. InsyaAllah bila kita kuat dan untuk melawan ujian Allah, segala ujian yang diberi, insyaAllah Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzraina Syazwani Bintiah, Nuraisa Business Associate MBA untuk Negeri Kelantan. Okey, CV saya sebelum COVID-19 adalah RM23,136 dan CV saya semasa COVID-19 RM59,855. Panjang COVID ni alhamdulillah tak ada masalah dari segi kewangan, dari segi sales. Malah semasa COVID ni sales saya semakin meningkat, sales team saya semakin meningkat, dan dengan Nuraisa ni banyak saya dapat salurkan bantuan dan juga dapat memberi lebih kepada mereka-mereka yang memerlukan di luar sana, alhamdulillah. Dan kepada mereka yang belum join Nuraisa, saya syorkan, saya nasihatkan, boleh cuba join Nuraisa, cepat-cepat join Nuraisa, kerana Nuraisa adalah salah satu bisnes online yang memang dah lama bertapak dekat Malaysia ni. Dan bila masalah seperti COVID-19 yang di mana kita tahu Malaysia telah buat PKP, tak boleh keluar daripada rumah semua, tapi alhamdulillah Nuraisa tak terjejas sebab kita dah memang ajar buat bisnes dari rumah. So benda tu tak ada jadi masalah lah, PKP ke tak PKP pun tak ada masalah. So kita boleh belajar daripada rumah, kita boleh buat duit daripada rumah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Nama saya Nova Kuriah binti Daud, MBA Hulu Terengganu. Saya sebelum PKP pada bulan Februari 2020, iaitu RM35,486. Dan semasa PKP pada bulan Mac 2020 meningkat sebanyak RM64,514. Alhamdulillah, walaupun dalam musim PKP, saya masih dapat buat sale dan ada pendapatan. Saya dapat bantu suami, keluarga dan orang yang memerlukan. Di sini pesanan saya kepada orang yang di luar sana yang masih tercari-cari nak bisnes apa untuk jana pendapatan, saya sarankan joinlah bisnes Nuraisa, kerana Nuraisa sangat membantu dari segi marketing. Contohnya, Nuraisa ada 167 billboard, pernah masuk radio, pernah masuk TV, dan Nuraisa sangat membantu dari segi training, iaitu training online, offline, hanya dari rumah.